Empat ekor anjing dari unit pengesan K9 yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR tragedi tanah runtuh Batang Kali bulan lalu menerima pingat Golden Performance serta sumbangan makanan. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Meng. Ketua Pengarah Bomba Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid menzahirkan penghargaan atas pengiktirafan yang diberikan kepada Blake, Pop, Lady dan Gruz. Kita amat berbesar hati dan terharu di atas penghargaan ini dan juga penghormatan ini. Dan ini merupakan satu sumbangan kecil yang boleh kita beri di dalam kita melaksanakan tugas kebombaan dan juga penyelamatan. Dengan bantuan K9 semasa operasi di Batang Kali, kita telah pun berjaya mengesan keseluruhan mangsa yang telah pun terlibat dan terkesan semasa runtuhan tersebut, sebanyak 31 mangsa dan semuanya telah berjaya dilaksanakan dalam masa 9 hari. Lebih 400 anggota bomba terlibat dalam SAR tragedi tanah runtuh Batang Kali itu di pelbagai lokasi. Unit pengesan K9 turut digunakan untuk mengesan mayat mangsa yang tertimbus di bawah tanah. 31 mayat mangsa berjaya ditemui, manakala 61 ditemui selamat dalam kejadian terbabit.